selamat siang dulur mancing seantero nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mingasan sampai Pulau Rote Tidak. Salam Latwising Mantul, mantul, mantap betul Nah, sebelum kita lanjut videonya Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha Mohon maaf apabila banyak atau sedikit tutur kata saya yang Menyinggung perasaan dulu-dulu mancing semua Dan buat dulu-dulu mancing juga saya ucapkan terima kasih senantiasa mengikuti video-video kita dan yang baru gabung bisa tekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya. Oke. Okay. Nah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kebetulan saya di gudang. Gudang stok oh, di Toko anugerah Pancing. Mana ini? gudangnya ini sampai lantai tiga dulu ya yang bawah ini ada rel yang atas ada uh, root macam-macam ya nah kebetulan saya dapat jersey ya dari Hinomia bener ya penyebutannya bener ya Hinomia terima kasih ya jersey ini dari teman-teman Hinomia Nah, kebetulan ini kita kedatangan rel buat teman-teman yang pecinta uh, fishing menggunakan piranti UL yaitu rel Hinomia Inferno 800. Seperti ini dulu. Nah, di sini speknya bisa saya sebutkan bahwasanya yang pertama adalah balberinya 7 plus 1 Terus, aluminium spool, aluminium power handle, big ball arm, screw in, machine cut handle. Nah, seperti itu ya, uh, kurang lebih. Untuk uh, apa? gear ratio adalah 5 plus 1 banding 1. Jadi, 5 kali putaran, 1 kali putaran handle. Oke, okay. kita lihat ya tampilannya. kita buka dulu ya nah ini dulu unitnya ini handle nya nah kita akan ulik satu persatu ya kita mulai dari housing housing nya seperti ini tampilannya dengan uh, material material housing nya adalah Terbuat hmm. dari grafit. Nah untuk foot kakinya seperti ini, ada marking hinomia. Terus ini leher, lehernya kokoh ya, kelihatan kokoh, besar. Terus ini ada lubang untuk uh, biar aksesoris biar kelihatan cantik. Terus untuk handle bisa dipindah ke kiri dan ke kanan. Handle pindah kiri dan kanan ini tutup knob. Trip gear seperti ini, terus untuk cover samping, nah ini trip nya ini seperti ini ya, warna stylish Nah terus ini ada handle putaran bolak-balik. Hmm. Oke okay, ya. Nah untuk housing dulur ya, ini dirakit oleh skru cutter jumlahnya 3 satu dua tiga tiga nah setelah housing kita ke handle handle dari aluminium dimana dia sudah menggunakan metode sistem mesin CNC keren ya halus halus ya terus ini untuk cover screw ini screwnya seperti ini screw handle yang menghubungkan dengan drive gear Terus ini plat handle terbuat dari HDPE ini ya. Seperti ini warnanya hitam. Kita pasang dulu ya. Oke, keren dulu, keren sekali ya. Mantul. Nah, untuk setelah housing handle dan rotor rotor terbuat dari material grafit dimana untuk cover samping seperti ini rotor mengkilat stainless nah, terus untuk land roller ini terbuat dari stainless ya modelnya terus balamnya lumayan gede ini nah di sini untuk eh uh, itu 7 plus 1. di sini ada markingnya 7, 7 plus 1 ya terus ada juga di sini untuk gerasionya 5+1. 5 plus 1 5 plus 1. di dalam sini ya ada jadi 1 kali putaran handle 5 kali putaran rotor nah untuk spool, spoolnya dari material aluminium, keren ya, mewah sekali, dimana uh, dominan warna silver dan ada kating-kating memanis yang mendasarinya adalah warna kuning keemasan, kayak model real-real uh, mahal ya, memang mahal, mahal. Nah, untuk di sini ada marking dulu ya. Hinomia. Terus ini ada uh, marking 2 Inferno 800. Nah, ini land capacity adalah kalau untuk kita pakai 0,16 itu adalah 215 meter. Kalau kita pakai 0,2 adalah 125 meter. Untuk kita pakai 0,3 ah berapa? 25 adalah 110 meter. Nah, karena dia untuk sering kita casting, makanya di sini rim rim depan ini ya dulu ya rim rim spool depan ini dia oval oval halus untuk mempermudah ketika kita cast atau melempar dia jauh jangkauannya nah ini keren dudukannya seperti ini dudukan senar kita hmm. nah untuk drag spool depan seperti ini dia berwarna hitam mengkilat ya nah bagaimana sistem drag di dalamnya seperti ini ya kita buka hmm. ini ini ada key washer pengunci washer ini washernya itu ada berapa ini ada enam biasanya ya tiga stainless atau dua carbon tech biasanya seperti itu ini enggak saya berani buka karena ini baru ya Nah untuk kelebihan dari rel ini sebenarnya pada salah satunya di spoolnya dia berbunyi nyaring ketika dia draknya bekerja melawan ikan. Nah, ini ada plat sound ring di sini ya. Plat sound ring ini yang menghubungkan dengan clicker. Ini untuk main main subnya seperti ini ya. Stainless main subnya sudah stainless. Nah ini ada washer dari uh, dari ya. Uh, keramik. Kilat ini kecil ini. Nah. Nah, suara draknya seperti itu dulu ya nyaring sekali ini kalau ketika fight dengan ikan membuyarkan konsentrasi lawan ya karena nyaring sekali satu RT kedengaran nih nah. loh iya toh saya RT kerumuh guys kedengaran nah. bayangkan kalau dia melawan ikan selama tiga menit mungkin teman anda bisa apa ya galau ya galau Nah, oh, nyuaring dulu. Oke, okay, untuk reel ini sendiri dulu dipatok harga sekitaran 325.000. Nanti buat teman-teman yang ingin memilikinya bisa di bawah eh, apa? layar di toko Anugerah Pancing melalui eh, buka lapak Tokopedia atau Shopee. Nah, nanti di situ ada nomor teleponnya Abah Ibnu. Nah, pengen langsung beli-beli ke Abah Ibnu ya. Kalau pengen mungkin apa bahasanya ya. Pengen beli secara partai, grosir nanti dapat diskonan katanya seperti itu. Ya. Nah, itu tadi real cantik dari Hinomia Inferno 800. Semoga menginspirasi Anda untuk memilikinya dan menjadi pertimbangan Anda untuk memilikinya, membelinya. Nah, terima kasih dan Selamat siang, Selamat red fishing mantul.